Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah pertemuan kita pada siang hari ini akan membahas tema fikih salat berjamaah. Namun karena memang waktunya terbatas, kita tidak membahas salat berjamaah secara keseluruhan. Jadi kita akan bahas salah satu masalah dalam salat berjamaah. Karena memang masalah dalam salat berjamaah ini cukup lumayan banyak begitu ya. Bukan cuma masalah di dalamnya, karena sholat berjamaah itu sendiri pun dipermasalahkan hukumnya. Sebahagian ulama bilang sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi kalau ada satu kampung masjidnya kosong 5 waktu, yang dosa satu kampung semua. Maka biar satu kampung itu gak dosa, disisain minimal 3 orang, satu imam, 2 makmum gitu. Supaya apa? Dia menggugurkan dosa satu kampung. Makanya kalau punya merbot minimal jumlahnya 3 lah gitu. Biar untuk membebaskan satu kampung dari dosa ninggalin sholat berjamaah. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga ulama menyebut sholat berjamaah itu hukumnya fardhu ainin. Jadi setiap kita ini wajib sholat berjamaah 5 waktu. Maka mungkin beberapa teman saudara kerabat kita tuh yang suka bikin flyer laki-laki yang sholat di rumah adalah laki-laki solehah gitu misalnya. Mungkin beliau mengikuti pendapat ini bahwa memang ada ulama yang menyebut sholat berjamaah itu hukumnya fardhu ain gitu. Yang enggak goyang enggak harus wajib berjamaah ya perempuan. Tapi kan masalahnya masih diperdebatkan. Tapi satu salat yang seluruh ulama sepakat wajib berjamaah itu salat Jumat gitu. Maka kalau mau bikin flyer pasti aja. Laki-laki yang salat Jumat di rumah adalah laki-laki itu sih bisa gila sih sebenarnya gitu. Masa ya salat Jumat di rumah dirian yang khatib ya apa? Jadi itu salah satu masalah. Masalah lagi masalah imam. Boleh gak kalau imam itu seorang anak kecil belum balik tapi bacaannya cakep, apalannya bagus, rukun sholat dia ngerti kan begitu. Itu jadi masalah juga yang dibahas oleh ulama gitu. Lalu kemudian kalau sholat berjamaah urutan sholatnya bagaimana, makmumnya. Jadi banyak masalah dalam sholat berjamaah. Kalau yang jadi imam itu tukang mabuk boleh penggangan gitu. Baru nyadar dia baru insaf nih mau jadi imam boleh penggang. Kalau dia lagi mabuk jadi imam kan gak boleh, itu semua sepakat juga boleh. Cuman dia udah sadar nih gitu. Udah sadar mau jadi benar begitu. Kebetulan suaranya cakep, apa iya boleh dia jadi imam. Nah, itu salah satu masalah. Nah, masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu orang yang sholat sendirian di belakang shof. Ini contohnya begini. Jadi satu shof ini katakanlah 13 jemaah. Jadi kalau ada 2 shof berarti ada 26 jemaah. Ada orang ke 27 nih datangnya. Nah, sendirian di belakang shof ini maksudnya yang menjadi masalah kita. Kenapa disebutkan oleh ulama sebagai masalah? Karena di hadis bawahnya ada hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang sholat di belakang shof sendirian. Kemudian beliau memerintahkannya untuk mengulang lagi. Perintah untuk mengulang lagi itu kan berarti sholatnya enggak sah. Kalau sholatnya sah kan Nabi Muhammad enggak perlu merintah ulang kan begitu. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin diam atas kesalahan. Jadi kesalahan yang terjadi depan mata Nabi Muhammad langsung tegur. Karena memang itu tugas Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sholat sendirian pulang lagi kan begitu. Jadi ada masalah di sini, bagaimana kalau orang
datang jadi orang ke-27 gitu. Jadi secara tekstual sebelum kita buka bagaimana penjelasan ulama, memang indikasinya ya batal nih sholatnya batal, berarti dia harus ulang. Maka kalau kita pakai hadis ngitok begitu, yang bilang sholat di belakang sholat itu batal, pengurus masjid wajib ngasih nomor depan pintu masjid. Ya kan, setiap ada orang masuk, 1, 2, dikasih bawa informasi kapasitas satu shot di masjid ini 20 atau 11 orang. Oh 11 orang nih, ini yang masuk udah 22, berarti gue 23 dong. Kalau gue masuk saya nih sholat di batal ya, cari masjid lain lah. Gitu kan, akhirnya bikin orang jadi malas ke masjid tuh. Maka bagaimana ulama kemudian mengomentari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya kan? Karena orang datang sholat di belakang surga itu kan sebabnya macam-macam kan ya. Ada yang apa namanya, ya karena emang malas ada, begitu ya, minta-mintain ada. Ada yang emang orang punya kebutuhan, istrinya mungkin lagi ngomel, dia susah keluar rumah kan bisa aja kan begitu. Anaknya minta mainan, dia kebawel banget kan gitu. Kudunya ke masjid, dia belok dulu ke tukang mainan. Pas ke masjid, sialnya dia dapat nomor 27 gitu. Itu sob udah penuh, dia jadi orang kesendirian di sob ketiga. Nah, bagaimana penjelasan? Mestinya begini. Jadi teknis yang diajarkan ulama, orang yang depan dia itu mundur gitu. Nah, ketika yang 15 ini mundur, yang ininya ngerapetin gitu. Cuman kan model kayak gini gak semua orang tahu nih. Model ilmu kayak gini gak semua orang tahu. Orang lagi sholat berjamaah di tempat belakang kan dia bingung gitu. Gue jadi imam, gue di tempat, gue jadi imam nih gitu. Gue kayak sholat gitu, kan gak juga gitu. Nah, maka ulama, bagaimana penjelasan ulama kita ada. Ini hadis tentang hadis lain, ini hadis yang tadi, kemudian ada lagi hadis yang lain bahwa dari Ali bin Abi Syaibah. Ali bin Syaibah ini hadisnya mirip, cuman beda ceritanya saja. Saya mengira bahwa hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini versi lengkapnya hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad diriwayatkan oleh Hatwa bin Ma'bad, Nabi Muhammad melihat ada orang yang salat sering di belakang sholat, lalu bilang pulang sholatnya enggak sah. Nah, hadis Ali bin Syaibah ini seperti cerita versi lengkapnya gitu. Jadi Nabi ketika itu Nabi Muhammad sholat bersama para sahabat, dan ketika selesai ada orang yang sholat sendirian di belakang shof, lalu Nabi Muhammad berdiri di dekatnya sampai orang tersebut selesai sholat. Kemudian beliau mengatakan istaqbil kiblah, istaqbil sholat, ngadep kiblat sholat lagi. La sholata lilladzi khalfas shofi, tidak ada sholat bagi yang sholatnya sendirian di belakang shof. Nabi Muhammad bilangnya la sholata, la sholata itu artinya tidak ada sholat. Walaupun kemudian tidak ada sholat itu bisa artinya tidak sah sholatnya, atau tidak ada pahala sempurna. Sholatnya sah, cuman pahalanya gak sempurna. Maka itu kita butuh penjelasan ulama tentang dua hadis ini. Dari hadis ini apa kata ulama? Ini juga sama nih, apa namanya? Nah, tapi ini hadis yang ketiga. Hadisnya sama kasusnya, ada sahabat namanya Abu Bakr sholat sendirian, tapi Nabi Muhammad gak nyuruh pulang sholat. Ini dari Abu Bakr, beliau datang sholat dengan Nabi Muhammad SAW sedang wudu. Dia datang ke Masjid Nabawi, Nabi Muhammad sedang wudu, lalu beliau langsung wudu sebelum masuk ke dalam sholat. Jadi maksudnya ini Abu Bakr baru masuk pintu masjid langsung takbir langsung wudu nih. Kemudian lalu berjalan, jadi lagi ruku dia berjalan gitu. Persis kayak anak kecil bercanda lagi sholat kan. Lagi ruku dia jalan. Kemudian disebutkan setelah selesai sholat bahwa Nabi Muhammad diceritain, ya Rasul, tadi lagi sholat ada yang bercanda tuh. Siapa itu? Abu Bakr. Dia belum masuk dalam sholat, tak berbunyi ruku depan pintu, ruku terus jalan lagi gitu. Lalu kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakr, zadakallahu hirsan wala ta'ud, mudah-mudahan Allah membuatmu lebih sigap. Maksudnya mudah-mudahan Allah bisa bikin kamu tuh lebih luas waktunya biar lebih cepat datang ke masjid. Wala ta'ud, dan jangan ulangi lagi. Model kayak gitu dong, yang namanya masuk masjid langsung takbir kemudian jalan, jangan diulangi
di sini tidak disebutkan Nabi Muhammad nyuruh Abu Bakar pulang sholat. Ada dua kejadian yang sama, sama-sama di belakang sholat sendirian. Abu Bakar malah bukan di belakang sholat, di ujung masjid sendirian. Takbir kemudian dia berjalan. Tapi kepada Abu Bakar Nabi Muhammad mengatakan jazakallahu khairan. Mudah-mudahan besok lebih sigap lagi. Wala ta'ud, jangan pulang. Tapi dengan haji yang pertama Nabi Muhammad bilang ulangin sholat, istakbir sholat, ulangin sholat, sholat belum sah kan begitu. Maka ada dua hadis yang saling kontradiktif. Satu bilang yang sah, cuma memang jangan diulangi lagi, itu nanti perbuatannya tidak disukai. Satu lagi bilangnya ini sholatnya, sholatnya enggak sah. Ada dua kasus. Maka dalam hal ini mungkin terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, jumhur ulama mengatakan orang yang sholatnya di belakang sholat sendirian, orang yang jadi ke-27 itu sholatnya sah tapi dimakruhkan. Kata madhab Imam Ahmad bin Hanbal al-Hanabilani, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi madhab Imam Ahmad bin Hanbal, sholat orang yang di belakang sholat sendirian itu sholatnya tidak sah. Jadi harus ulang. Maka kalau kita berpedoman kepada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, masjid wajib tunawang nomor jemaah di depan pintu. Kayak parkiran di rumah, 1, 2, 3, udah ada 22 nih. Kalau jadi orang ke 23 nih saya, itu konsekuensinya kan bukan. Kenapa Imam Ahmad mengatakan sholatnya barangnya batal? Sholatnya batal ya karena teksnya mengatakan demikian. Dan sholat ini kan ibadah yang sifatnya ritual. Tahu gak ritual? Ritual itu maksudnya non-logik, ibadah yang gak ada logikanya. Kita tuh ibadah sholat, puasa, hari itu ya ikuti wahyu aja. Apa kata wahyu begitu kita kerjain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak pernah ada jawaban untuk pertanyaan yang mengarah kepada ibadah ritual. Contoh, orang seseorang ada gak jawaban untuk pertanyaan? Ustaz, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ada gak jawaban? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Jawaban yang paling mungkin itu dari sononya. Dari sononya mau 2 rakaat. Itu maksudnya ibadah ritual itu. Kenapa orang wukuf mesti tanggal 9? Tanggal 9 itu hijjah. Boleh gak kita switch, kita oper, kita tetap tanggal 9 Arafah yang wukuf orang Asia, sementara orang Asia wukuf orang Eropa tuh pada dulu dah. Kan itu biar jalannya rendah, waktunya juga enak, gak ada sedesekan gitu. Orang Afrika, era Eropa lagi tawaf ibadah Masjidil Haram, Asia lagi wukuf, orang Eropa nolong tarjih ulang dulu bentar kan gitu. Nah besok tanggal 9 baru dan tanggal 10 baru tukeran. Boleh gak? Enggak bisa. Emang wahyunya gitu, ikuti wahyu gitu. Ibadah sholat itu ya ibadah ritual. Apa kata wahyu batal? Ya batal. Kan begitu, sama sebagaimana kita sudah punya guru yang membatalkan pun harus sesuai dengan wahyu, bukan katanya, bukan katanya. Maka dalam hal ini Imam Ahmad mengeluarkan pendapat sesuai dengan apa yang muncul dalam teks. Sedangkan hadis Abu Bakar itu, Abu Bakar dimaafkan, yuk tamat dimaafkan dia karena mungkin saja dia orang yang belum paham tentang aturan sholat berjamaah. Maka orang ini dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengulang sholat, akan tetapi dengan ada pengulangan lagi tentang sholat seperti belakang. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, tapi kata jumhur ulama hukumnya sholatnya tetap sah, cuma makruh. Kenapa makruh? Padahal sholatnya orang itu yang kemarin di belakang namanya di belakang sholat itu dibatalkan oleh Nabi SAW. Kata jumhur ulama, pertama banyak hadis yang bisa menjadi pembanding qarinah. Jadi qarinah bahwa dulu Nabi Muhammad SAW itu kan dia pernah bilang satu khalal bainaku, kalau sholat berjamaah penting shofnya dirapatkan, diluruskan, jangan sampai ada celah, karena kalau itu kemudian ada celah ada kemungkinan setan masuk dan merusak sholat kita gitu. Jadi ulama mengatakan berarti lenggangnya shof itu cenderung untuk membuat orang sholatnya bisa terganggu, ada gangguan setan. Kalau orang sholatnya terganggu, tidak khusyuk, tidak fokus, berarti sholatnya tuh menjadi kurang nilai pahalanya.
Kenapa? Karena ada gangguan setan itu. Kenapa gangguan setan? Salah satu sebab yang mansus yang tertulis dalam hadis itu karena renggangnya sok begitu. Nah, orang yang sendirian di belakang sok itu soknya bukan renggang lagi, tapi melegak banget dari orang kiri kanan gitu. Maka kemungkinan ditemuin sama setan di gangguan itu sangat mungkin. Artinya sholat orang yang sendirian di belakang sok itu tidak, kemungkinan tidak khusyuk. Maka itu kata ulama, sholatnya tetap sah tapi dimakruhkan. Karena khusyuk sholat itu bukan rukun sholat. Karena kalau seandainya khusyuk sholat itu jadi rukun sholat, sholat itu tidak ada yang sah. Siapa yang bisa khusyuk sholat dari mulai takbir sampai salam? Ya kan? Belum rukun. Bahas panjang-panjang itu lebih dari kunci motor, kunci mobil, sedang-sedang di mana itu susah. Jadi khusyuk sholat itu bukan rukun sholat. Khusyuk sholat itu adalah anjuran di dalam sholat. Karena dulu Nabi Muhammad pun pernah menemukan orang begitu. Jadi Sayyidina Abu Hurairah pernah meriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari, beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a'udzulani al-hafliyatahu wa huwa fi sholat. Nabi Muhammad lihat ada orang mainin jenggotnya lagi sholat. Itu lagi sholat jenggotnya dimainin. Diputar atau diputar. Wah, dimainin lah. Ya, basahiyatahu. Kemudian kata Nabi Muhammad, la khasha'at qalbu hadha rajuli la khasha'at jawarihi. Kalau seandainya orang ini khusyuk, mesti tangannya juga diam. Jadi khusyukan itu terpancar dengan gerakan badan yang kalem begitu. Ini orang enggak khusyuk, buktinya apa tuh mainin jenggot. Tapi sebegitu Nabi lihat, Nabi Muhammad enggak bilang batalin tuh salat mainin jenggot. Enggak, tapi Nabi bilang, ini bahwa orang khusyuk ini tangannya pasti diam. Tapi Nabi Muhammad membiarkan dia terus sholat, berarti sholatnya tetap sah. Karena itu ulama mengatakan, oh berarti ini sholatnya tetap sah, cuman makruh. Kenapa? Karena kemungkinan diganggu oleh setan. Karena setan memang tujuannya ganggu kita sholat. Bahkan bukan ketika sholat, pra sholat kita diganggu, ketika sholat diganggu, pasca sholat pun tetap diganggu kan? Memang setan kerjanya gitu. Pra sholat kita digangguin kan? Gak azan dan dengar. Kata setan apa? Tawa masih nanggung kan, belum bayar sholat gitu. Kalau udah hari sholat apa kata setan? Nyantai aja, imamnya juga belum datang. Kan komat masih biasa 10 menit, nyantai aja gitu. Kalau udah komat orang udah beres sholat kan setan tetap gangguin. Karena itu sholat Tuhan jam 1 juga bisa, jam setengah 2 juga boleh, jam setengah 3 kagak dosa sholat Tuhan kan gitu. Kan ya, lagi sholat digangguin lagi tuh. Udah kalau yang ini lulus, lolos, masuk dari masjid, apa di masjid jadi gabung, gabung lagi sholat tetap digabung. Yang paling sering itu lupa rokaat kan gitu. Kalau itu sholat subuh itu dua rokaat bisa jadi tiga, jadi empat gitu. Pas dia bangun gitu. Jadi rokaat tiga empat, rokaat dua empat satu gitu. Masih apa istilahnya, kalau kata apa namanya, masih leluhur kata orang baru bangun tidur dia kan gitu. Udah gitu kalau lagi berjamaah dibikin bau kentut, doa kentut jangan nih bau kentut, jangan gue kentut. Dibikin kentut, maka emang Nabi Muhammad kan bilang gitu, kalau lagi sholat itu biasanya setan megang-megang mulut kita, dibikinin supaya ada yang keluar. Kata Nabi Muhammad, kalau memang lagi begitu, jangan batalin sholat kecuali dua. Pertama, kalau cium baunya atau dengar suaranya, itu dua. Kalau nggak dengar suaranya, nggak cium baunya, udah sholat terus. Sekarang kan kita bikin lagu kata Nabi Muhammad, jangan batalkan sholat kecuali dua, entah dengar suaranya atau cium baunya. Kita kan punya intuisi, tahu apa gitu, wanginya gimana kita. Maka itu kemudian ada sunnah makinnya wangi kalau sholat, mana bagusnya dan yang wangi. Buat apa? Buat kamu fase. Ini pasti rasa keluar pada ya. Oh masih wangi nih, ayo urusin wangi nih. Jadi setan gangguin terus. Maka untuk bisa setan itu gak punya tempat, rapetin musuh. Nah, cuma karena orang yang sholat di belakang sendirian, kemungkinan banyak yang berubah. Karena itu kata ulama, sholatnya dimakruhkan tetap sah, cuma makruh. Hadis yang tadi yang dibatalin sholat oleh Nabi Muhammad itu kalau kita baca riwayat lengkapnya, ternyata Nabi Muhammad bilang la sholata, tidak ada sholat. Tidak ada sholat bukan berarti tidak sah, tapi tidak sempurna sholatnya orang. Sholatnya sah, cuman pahalanya tidak sempurna itu makruh. Artinya karena ini dikaitkan dengan kekhusyuan, kata jumhur ulama, kalau ada orang yang sudah punya tingkat kekhusyuan level tinggi, sholat sendiri di belakang sholat tidak jadi
Jadi kalau ada orang yang sudah punya level kehusyuan itu, ya kan tingkat level kehusyuan orang kan beda-beda. Ada yang kalau sholat itu kudu hening, semuanya kudu tenang kan gitu. Ada bunyi kicak dikit udah batal kan gitu. Ada orang yang orang anaknya main berantem sama anaknya itu bodo amat yang penting sholat. Misalnya khususnya gitu, yang tak khusus tapi gak mau tahu kan gitu. Pokoknya tingkat khususnya dan udah tinggi. Maka kata jumlah ulama ini kaitannya dengan kehusyuan. Kenapa? Toh ada hadis Abu Bakar. Hadis Abu Bakar pun begitu bilang Nabi Muhammad. Ini bukan Abu Bakar tapi Abu Bakar beda lagi. Hadis Abu Bakar Nabi Muhammad gak batalin sholat. Berarti kalau ini gak batal sholat yang ini, kita cari kemungkinan-kemungkinan di kalau bahasa kita dikompromi dengan hadis-hadis yang lain. Lahirlah keputusan sholatnya tetap sah, cuman dimakruhkan. Itu kata jumlah ulama. Lalu bagaimana nih biar tetap sholatnya sah menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan menurut jumhur biar dia enggak dapat kemakruhan kalau pas kita dijatuhan jadi orang yang perlu tunjuk. Bagaimana kan ini kata ulama Hanafiyah, bagi orang yang tidak menemukan celah di sisi depannya bagi itu. Jadi yang pertama dilakukan kalau jadi orang yang perlu tunjuk biar enggak makruh begitu ya. Nunggu dulu lah sebentar, kira-kira ada yang datang gitu. Nanti datang jadi orang kalau nggak nemu lagi nih celahnya. Jadi yang pertama cari celah, kalau nggak nemu nunggu. Kita dengar makaran masjid ada yang nyala, berarti ada yang mau masuk kita. Ternyata pas keran mati nggak ada yang masuk juga. Rupanya orang cuci muka doang. Di Indonesia, Jakarta paling orang masuk masjid itu bukan cuma buat sholat. Ada yang masuk masjid nyari colokan kita sampai tuh ada. Ada yang cuma buang air roh banyak tuh. Jadi kalau nggak nemu celah tuh. Kalau nggak bisa nunggu karena emang nggak ada orang, kata Imam Ahmad, kita Imam Abi Hanifah, jika memang tidak juga ada yang datang, dia khawatir tertinggal rakaat imam, dia boleh minta mundur orang yang di depannya, yang dia tahu adalah orang yang paham dan baik agar tidak malu. Jadi nepok orang supaya mundur sholat di belakang juga kudu milih-milih, karena yang tadi saya bilang ilmu kayak gini kan jarang tahu nih orang nih. Takutnya kalau kita tepok itu dia nggak paham kan dia bingung aja. Ini gue jadi imam di tepok, gue jadi imam di tepok, aku gue jadi imam nih, gue beda itu kan jadi bingung nih. Ah maka kira-kira nih kalau mau ini kira-kira cari yang kira-kira wah ini pakai sopan nih, pakai baju tahu ustaz kalau banyak nih tepok gitu. Jadi kalau apa namanya kalau ada yang kira-kira bisa, tapi kalau sekiranya janganlah kan malah jadi orang jadi bingung. Sholatnya tetap sah. Yang penting tidak hilang kehusuan maka hilang kemampuannya kan begitu. Jadi mengambil cari celah dulu, nunggu atau kemudian nepok orang yang di depan. Kemudian Imam Malik mengatakan bahwa jika dia tidak mungkin masuk ke dalam salah-salah sholat karena rapat, sama mencari celah dulu. Kalau nggak ketemu maka ia sholat sendiri. Opsinya kedua langsung sholat sendiri di belakang sholat dan tidak perlu minta mundur orang yang di depannya. Dan jika ia menarik atau minta mundur, maka yang ditarik tidak perlu menuruti. Sekarang keduanya, baik menarik atau menuruti mundur adalah kemampuan. Jadi Imam Malik itu berbeda. Jadi Imam Malik itu sholatnya keren, nggak perlu menarik orang mundur. Salah satu sebab menjelaskan oleh ulama lain, karena itu membuat orang yang di depannya kehilangan fadilah sholat terdepan. Orang udah buru-buru nih datang dia dapat sholat pertama. Itu kan malah gede. Dicolek, mundur. Malaikat tuh menyatu jadi aku sahaja mundur sih wah gitu sahaja tuh. Jadi biasanya sholat di depan kita di belakang, toh sholat di belakangnya tetap sah. Itu kata imam Malik. Ini kata Imam Malik itu memangnya bagi yang tidak dapat nilai yang cukup dianjurkan baginya untuk menarik orang yang di depannya untuk pergi di belakang, akan tetapi perlu diperhatikan yang ditarik akan menerima. Jadi sama kayak madzhab Imam Malik, cari yang sekiranya paham. Kalau dicolek dia paham dia mundur gitu. Tapi jika dikhawatirkan tidak menerima maka jangan menarik agar tidak terjadi fitnah. Dan jika ditarik hendaknya dia mundur. Ini kalau orangnya paham kemudian diminta mundur maka dia mundur sebagai bentuk saling tolong menolong dalam ketaatan. Habis betul. Kemudian
Dan pendapat yang berseberangan dalam mazhab ini dari Imam Al-Rawaidi juga dinilai Imam Mujahid bahwasanya mereka berdiri saja di belakang tidak perlu menarik agar tidak membuat orang yang di depan itu kehilangan fadilah sholat berjamaah. Itu kata Imam Mazhab Syafi'i. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal sebagai mazhab yang mengatakan sholat di belakang sholat itu batal, maka harus ada konsekuensinya yang harus dikerjakan. Apa yang dilakukan? Jika ia tidak menemukan celah di sholat terdepan, baginya berdiri di samping kanan imam jika memungkinkan. Untuk menghindari itu, biar sholatnya terusah, berdiri samping kanan imam. Malu repot aja tuh. Kalau imam, kalau mesinnya punya pintu darurat kiri kanan gitu, nanti enak tuh ya, bisa masuk dari sebelah. Cuman kalau dia bukan pengurus masjid juga nggak punya kuncinya, susah. Jadi ganti kudu harus jadi. Kalau mau telat, dia harus mengurus masjid. Kalau bukan mengurus masjid, jangan telat. Karena nggak bisa berdiri samping dengan imam. Karena sholat apa namanya makmum sendiri itu memang berdiri di samping kanan. Dan dia nggak mungkin di belakang sendiri, karena nggak sah juga dari Muhammad. Maka yang paling mungkin dia berdiri di samping kanan imam. Dulu kemudian orang sholat di madang luas kan dia tinggal muter aja gitu. Kalau jemaahnya banyak, dia dimuter bawa motor sekalian. Langsung berdebat sampingnya. Karena begitu kan, konsekuensinya harus begitu. Karena batal tuh kalau dia sejalan di belakang sholat. Jika itu tidak mungkin, karena gak mungkin tuh ya, jemaahnya rapat, masjidnya gak punya pintu kiri kanan. Jika itu tidak mungkin, ia memberikan tanda kepada orang yang di depannya untuk mundur. Dan tanda itu bisa berupa ucapan. Ucapan tuh ngomong. Saya nggak tahu ya bagaimana contoh teks yang diajarkan gitu ya. Mungkin kayak orang berbisik kali ya, Mas mundur dong. Saya ketinggalan nih, kira di belakang sholat. Tadinya saya nggak mau ketinggalan, cuma anak saya nangis mulu. Akhirnya jadi curhat. Atau kalau tidak dengan ucapan bisa berdehem. Nah, ini repot lagi nih. Dia berdehem di belakang. Orang kan kadang paham, dia kan makin kenceng. Orang di belakang apa ya semua orang berdehem batu kan akhirnya tapi berdehem itu sesuatu yang apa dalam hadis sering disebut kata Muhammad sering berdehem bukan sering berdehem beberapa kali dalam sholat Nabi Muhammad berdehem untuk menjawab salam. Jadi dulu cerita ada tuh di kitab Bulughul Maram Nabi Muhammad pernah sholat di dalam rumah sholat sunnah kemudian Sayyidina Ali masuk assalamualaikum ya Rasulullah. Cuma karena lagi sholat dan Ali pun tidak tahu bagaimana Nabi Muhammad di rumah, maka Nabi Muhammad untuk ngasih syarat kepada Sayyidina Ali di luar, Nabi Muhammad lagi sholat dia berdehem. Dia tenang. Nabi Muhammad berdehem. Saya nggak tahu model dehemnya Nabi bagaimana. Pokoknya begitulah dehem kita ya. Karena di dehemnya sama Nabi Muhammad, Sayyidina Ali tahu. Biasanya Ali ngerti karena kan dekat sama Nabi. Oh, Nabi Muhammad lagi sholat. Maka dalam banyak beberapa kitab disebutkan dehem itu menjadi alternatif selain ucapan. Cuman kalau kita janganlah dalam dehem itu lain. Repot akhirnya jadi nggak tektok, gitu. Susah nggak tektok. Ya kita sih belajar berdehem itu dulu Nabi Muhammad lagi sholat di salamin di berdehem. Kalau kita lagi sholat di rumah ada saudara teman atau PRT masuk usah berdehem. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji salam malas banget jawabin kayak dehem doang. Assalamualaikum Pak Haji. Dedehem dua kali. Pak Haji lagi sakit. Gue lagi sholat di bawah. Akhirnya malah itu kan gak tentu kan gak enak gitu. Pak Haji sih orang salam jawabnya dehem aja. Emang begitu kata Ustaz dan di hadis itu Nabi Muhammad lagi sholat berdehem. Makanya lu ngaji gitu. Yang saya kata ngaji sih mah gitu. Jadi gue ngomongkan gitu. Gak tentu itu susah. Makanya kayak gitu kata ulama kalau lagi sholat dikasih salam, ya gedein lah suaranya. Assalamualaikum Pak Haji. Sami'allahu liman hamidah. RT bingung, Pak Haji belajar di mana nih salam jawabnya sami'allahu liman hamidah. Kamu kan ngaji sih. Atau kalau nggak ada yang ngasih isyarat, nah, isyaratnya itu makanya tadi di tepok apa namanya pundaknya. Ya bagian tubuh yang paling mungkin dikasih tahu kan pundak. Kalau nggak paha itu kan gak enak meloncong namanya gitu. Kalau perut juga kan gak enak orang geli. Yang paling mungkin bunda ngasih bunda. Dan yang diberi syarat di Imam Ahmad bin Hanbal konsekuensi yang itu batal karena diberi syarat maka dia harus mundur. Karena kalau nggak mundur berarti dia membiarkan saudaranya sholatnya batal. Dan dia tahu itu ada orang di belakang dirinya. Maka konsekuensinya dia harus mundur. Dia wajib.
membiarkan orang sholatnya nyasar. Tapi itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kata jumhur ulama, termasuk madzhab kebanyakan ulama kita, sholat di belakang shaf itu sendirian memang dimakruhkan. Sebaiknya tarik orang yang di depan yang sekiranya paham gitu. Tapi kalaupun memang gak nemu, sholat saja sedang di belakang karena sholatnya tetap sah, dan tentu dengan menjaga kehusyuan agar kemakruhannya itu tidak terkena. Baik, ini mungkin yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ada 5 menit lagi nih. Kalau mau nanya, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Kan saya belum pernah itu ada penjelasan ulama kalau anak-anak itu memutusin shaf. Jadi anak-anak tetap dihitung sebagai shaf yang sempurna. Masalahnya kadang yang beberapa ulama saya nggak terus sayangkan itu banyak anak-anak yang bawa najis ke dalam masjid. Itu doang sayanginya. Ya kan dia main blok-blokan di mana ketemu bapaknya mau sholat diikut kan gitu. Diteng-teng sama bapaknya ikut dia seperti di dalam shaf tidak apa namanya tidak memutus shaf. Dia memutusin shaf kalau dia rokat kedua dia pulang. Karena ada anak itu yang ikut rokat pertama. Pas kita bangun udah hilang. Mana itu shafnya putus tuh. Makanya samping kanan atau kiri dia ngerapetin ke center. Jadi pusat imam tuh menjadi center point shaf. Jadi ketika yang di sini kosong, maka yang sebelah situ rapat. Kalau yang di situ kosong, sebelah. Jadi merapat ke arah imam. Saya belum nemu ya, bukan berarti enggak benar, cuma mungkin saya yang salah. Tapi sepanjang saya belajar, saya belum pernah dapat penjelasan ulama kalau anak kecil itu untuk sosok. Mungkin ada, cuma saya enggak tahu. Oke? Sudah ya? Ada satu lagi yang salah. Assalamualaikum. Ustaz, kalau shafnya itu terus kita nanti orang agar yang rapat itu boleh enggak? Sebenarnya tidak ada masalah menarik orang agar sebagaimana dulu Nabi Muhammad itu kan bukan cuma narik. Nabi Muhammad pindahin Sayyidina Ibnu Abbas dari kanan ke kiri kan gitu. Dari kiri ke kanan Nabi Muhammad itu bukan narik lagi tuh. Dari kanan Sayyidina Ibnu Abbas dipindahin ke sebelah sini apa namanya shaf. Makmum sedang itu ada di sebelah kiri makmum, sebelah kanan imam. Jadi sebenarnya tidak ada masalah karena Nabi Muhammad pun melakukan itu. Hanya saja ada asas kepatutan yang harus diperhatikan bagi kita kebanyakan orang timur nih. Lagi sholat kok naik ke orang tak sopan banget kan akhirnya begitu jadinya. Maka itu tadi kata ulama memperhatikan hal itu, tariklah sekiranya orang yang memang dia paham. Kalau sekiranya itu tak paham, mendingan kita aja yang rapetin. Kita aja yang agak mikir biar rapat, kemudian cari orang yang belum sholat untuk ikut. Jadi aslinya tidak ada masalah karena Nabi Muhammad melakukan itu. Cuma kita ini punya asas kepatutan itu. Enggak elok kelihatannya orang lagi sholat benar-benar malah ditarik. Kan gitu. Jadi omongan kan gitu. Ustaz kok narik orang lagi sholat. Kan gitu. Orang enggak paham kan akhirnya. Ya maka perhatikan itu sekiranya dia paham, aman. Tapi kalau jadi fitnah nih, kita aja yang rapat ya. Enggak usah narik orang. Oke. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita tutupkan laporan terbaru. Subhanallah.